Nusa Penida adalah kecamatan yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Klungkung. Kecamatan Nusa Penida mewilayahi 3 pulau, yakni Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, dan Pulau Nusa Ceningan. Pada episode kali ini, tim Ista Dewata mengajak Anda berdharma yatra ke Pura Kayangan Jagat Pusersam di Pulau Nusa Penida. Secara administratif, pura ini terletak di Desa Batu Madeg, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atau berada di arah barat daya dari Puncak Mundi pada ketinggian 400 meter dari permukaan laut. Desa Batu Madeg memiliki batas administratif sebagai berikut. Di utaranya terdapat Banjar Adat Tengakse, di sebelah timur Banjar Adat Batu Guling, arah selatannya Banjar Adat Ban, dan di arah baratnya Banjar Adat Pangkung Gede, serta Banjar Adat Pangkung Anyar. Untuk menuju ke Pura Kayangan Jagat Pusersab, pemirsa dapat menyeberang dari Sanur dengan boot melalui jalur laut melintasi Selat Badung menuju Pantai Buyuk. Sesampainya di Buyuk, pamirsa bisa menyewa kendaraan menuju ke pura yang jaraknya kurang lebih 14 km dari Buyuk. Akses jalan menuju ke pura ini hanya dapat ditempuh melalui jalur darat. Ada 2 alternatif jalan menuju ke pura ini, yakni melalui Dusun Tiagan dan Dusun Tulad yang merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Batu Madeg. Di Pusersab sendiri terdapat beberapa potensi terkait alam dan budaya. Potensi alamnya berupa hutan yang merupakan habitat dari beberapa satwa, di antaranya monyet, ayam hutan, burung jalak Bali, burung kutilang, burung elang, burung keker, burung becice, dan sebagainya. Selain satwa, view atau panorama pun cukup indah yang dapat dilihat di Pusersab. Om Swastiastu. Niki yang tiang pembentenan ring puri kayang jagat Pusersab. Niki mengena ring Banjar Adat Han, Desa Batu Madeg, Kecamatan Nusa Penida. Diceritakan pada zaman dahulu, Pura Pusersab ini didirikan pada zaman Kerajaan Prabu Renggan sebagai Raja Nusaning Nusa, diiringi oleh Ratu Gede Mecaling. Pada zaman itu, beliau menjadi Raja Nusaning Nusa serta mendapat perintah dan restu dari Hyang Rohini untuk mendirikan Pura Pusersab, Pura Batu Medau, dan Pura Penida. Setelah lama menjadi raja, beliau tidak mempunyai keturunan. Selanjutnya beliau mendapatkan restu dan datanglah Padang Kasne dari Ida Hyang Basuki atau Betara Gunung Agung. Beliau melahirkan putra yang bernama Ida Dalem Dukut. Putra beliau diangkat menjadi raja di Nusa dan mendapat restu membuat payogan, Pura Dalem Peng. Berdasarkan tatu rental itu sampai sekarang belum pernah kami temukan. Ada beberapa pesan dari leluhur kami, ada cerita-cerita yang terkait dengan Pura Pusersab. Hanya itu saja yang dapat kami ceritakan. Sejarah singkat Pura Kayangan Jagat Pura Pusersab. Pada zaman purbakala, Pura Pusersab didirikan pada zaman Kerajaan Prabu Renggan. Demikian, sebagai Raja Nusaning Nusa yang diiringi oleh Ide Betara Ratu Gede Mas Mecaling. Pada zaman itu
beliau menjadi raja Nusa Ningnusa. Lalu beliau mendapat perintah dari Hyang Rohini dan ada restu untuk mendirikan pura. Pertama yaitu Pura Pusaring Sahab, Pura Batu Mendau, Pura Penida. Dan lama beliau menjadi raja di Nusa Penida. Nah, lalu beliau tidak mempunyai keturunan. Selanjutnya beliau mendapatkan restu. Nah, datanglah Padang Kasna dari ide yang Basuki Gunung Agung. Beliau melahirkan putra yang bernama Sugri Pekulun, ide dalam dukut. Lalu putra beliau diangkat menjadi Raja Ningnusa dan mendapat restu membuat Pejogan Pura Dalam Ped. Seperti umumnya pura-pura lain di Bali, Pura Kayangan Jagat Pusersab ini dibagi menjadi tiga mandala, yaitu Kanistan Mandala atau Jabesisi, Madya Mandala atau Jabetengah, dan Utama Mandala atau Jeroan. Dengan luas sekitar 11 hektar, Pura Kayangan Jagat Pusersab ini dihiasi beberapa buah bangunan suci, pelinggi, pelinggi pokok pura, dan areal parkir pura. Di Jaban Pura terdapat tempat parkir untuk memarkir kendaraan pemedek dan plang nama pura. Menuju ke Jabesisi terdapat Pewargan, Balai Paibatan, Balai Sekretariat, dan Wantilan. Di Madya Mandala terdapat Balai Kulkul, Balai Gong, dan Balai Tetandingan. Memasuki Utama Mandala terdapat Gelungkori. Di sebelah kanan kirinya terdapat Apit Lawang yang dikelilingi oleh tembok penyengkar. Di Utama Mandala, dari arah Gelungkori terdapat aling-aling yang berfungsi sebagai penghalang kekuatan negatif. Di Utama Mandala Pura Pusersab ini terdapat deretan pelinggi. Dari arah selatan menuju ke arah utara terdapat Linggi Arce, Penglurah, Saptepetale, Gedong Penyimpenan, Gedong Petilan Pamaruman, Pelinggi Surya, Meru Tumpang Sie, Meru Tumpang Pitu, Taman, dan Sakenem Linggih Arce. Di tengah-tengahnya terdapat Balai Pawedan dan Balai Agung. Selain itu, di wewidangan Pura Pusersab ini terdapat dua buah pelebahan pura, di antaranya Pura Batu Paras di arah timurnya yang berjarak 100 meter dari Pura Pusersab. Dan ke arah barat sekitar 150 meter terdapat Pura Ratu Gede Dalem Selimpet. Pura Kayangan Jagat Pusaring Sahab terdiri dari 4 lokasi atau 4 wewidangan. Pertama, yang kami uraikan yaitu Pura Batu Paras yang berada di sebelah timur. Pertama, pelinggih yang ada di sana itu adalah sebagai pelinggih cikal bakal dalam pemujaan yang pertama dalam wujud Linggayuni dalam bentuk batu paras asli Nusa Penida itu.
Kedua, ada pelinggih yang disebut dengan Padmalingga di utara menghadap ke selatan. Ketiga, ada pelinggih gedong ratu, gedong batu paras. Kami lanjutkan sesuai dengan urutan persembahyangan yang kedua, menuju pura dalam selimpot. Di dalam selimpot itu ada pelinggih yang di jabu sisi itu adalah satu pelinggih dalam satu ruangan itu adalah tempat menghaturkan bol itu, perancangan Bali Udan di Betari. Sedangkan di Ri Tamu Mandala ring pura dalam selimpot itu pelinggihnya Padma Sana, gedong dalam pengelurah Taksu, dan selanjutnya pertanyaan yang ketiga berada di pura Pusaran Sahab. Nah, pura Pusaran Sahab di Utama Mandala itu ada beberapa pelinggih, yang utama pelinggih Padma Sana, Padma Sari di barat menghadap ke timur. Kedua, di sebelah kirinya ada Miru Tumpang 9, Tumpang 7. Di depan Miru itu ada biji. Terus ke timurnya ada Balai Kasinoman. Terus ke timurnya ada Balai Agung. Di bagian samping Padma Sana sebelah kanan itu ada Balai Patilan, tempat bersananya para Betari Arci semuanya. Di sebelah kanannya lagi ada tu gedung Simpon, tempat melingihan ibu Betari ngeluar setelah selesai upacara penjualin ibu Betari. Dan di sebelahnya ada pengelurah Agung, ada Sabtu Betali. Di depannya ada Balai Kasinoman juga. Dan di samping pemedal itu ada Balai Sanga, tempat kuedan ibu sang selingih mengidih. Madia Mandala itu ada di sebelah selatannya Balai Gong, utaranya tempat penyimpanan. Nah, di depan Kuri Agung Kumedal itu ada pelinggih dua, kelabang apit. Nah, terus ke jabu sisi, di sebelah utaranya ada Balai Ringgit, ya, bisa juga dibilang ke Balai Serbaguna pada saat ada pertemuan apa bisa ditempatkan di sana. Dan sedangkan di sebelah selatannya ada Balai Pewarigan, Balai Paon. Di sebelah paling timur itu di utara ada Balai Pengibatan. Terus kami sambung di jabu sisi itu ada lagi Wantilan untuk melaksanakan upacara ritual Tabuhra. Pemugaran Pura Kayangan Jagat Puser Sahab melewati tiga tahapan, yang dimulai dari tahun 1982 dan yang terakhir tahun 2014. Di tahun 2014, pembangunan berupa pelinggih Meru, Balai Kulkul, dan Wantilan. Nggih, sing habis iki ndek pemugaran pelinggih kaping ka pertama dari sesepuh pengisir yang sani dumunan penelitian ke di tahun 1982, dan ke pemugarannya kaping ajeng kaping pertama linggih utama dari yang utama yang dalam ring persahab ni ke pelinggih gedong petilan utawi pemaruman ke yang pertama tahun 82 lantur dari sering tahun 2008 ke micikan linggih di pariangan ide mendekati pelinggih kaping ajeng gelung kori soning ke pemugaran pelebaran undaman mendala ke ketutat untung pertama ke gelung kori pos ni ke aris linggih ide di tahun 2008 niki linggih harca linggih ide sekenom pinake rencang-rencang penghabis ide rat ide senyang ganu parti di sini menjadi ring ajang. Antur aris ring setelah pembangunan balis kenom, talar mentan ke lagi pesucian ide taman. Ke dumun
si sepuh tiang pengisi tiang rumun itu di perlina ke taman kanan itu unik aneh itu kuantan taman ringjuran kocap itu ring sekali dan wenten kadang tapi dari beliau berkehendak itu supaya malih dilestarikan di menurut puisi itu itu kena hidup musim hujan ngelanturing tahun 2014 rencana pembangunan ini ke pertama itu lagi baligong. Pengempon Pura Kayangan Jagat Pusersab Nusa Penida ini berasal dari tiga desa Pekraman, yaitu Desa Pekraman Mujaning Tembeling, Desa Pekraman Triwahana Dharma, dan Desa Pekraman Panca Mekarsari, yang secara keseluruhan berjumlah 280 kepala keluarga. Para pengempon ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, baik kebersihan maupun kelestariannya. Dari kewentenan ring Kayang Jagat Pura Pusara Wasab ke pengemong utawi ramu pengempon ke wantah 280 kakak kewentenan kerama ke terdiri dari 7 banjar adat. Ke pertama ring banjar adat Dahan, lantur ring banjar adat Pangkung Anyar, ring tiga banjar adat Pangkung Gede, lantur ring banjar adat Tengaksa, ring kaping lima banjar adat Pengalusan, ping nom ring banjar adat Batu Guling, ping pitu banjar adat Tulan. Nah, ring sidon ni banjar adat ni ke saning widangin tiga desa Pekraman. Kewentenan desa Pekraman ni ke inggan desa pertama ring desa Pekraman Mujan Temeling ke desa dinasnya Batu Madag, desa Pekraman Triwahana Dharma ni ke inggan desa dinasnya Batu Kandik, desa Pekraman Panca Mekarsari hingga desa dinasnya ring desa Kumpu. Piodalan atau pujawali di Pura Kayangan Jagat Pusersab ini diselenggarakan setiap 210 hari atau kurun waktu 6 bulan kalender Bali, tepatnya setiap Buda Umanis Medangsia dan Nyejer selama 5 hari. Di Pura Kayangan Jagat Pusersab ini melaksanakan Agni Hotra atau Puja Agni yang bertujuan untuk memuja Ista Dewata atau para dewa serta perwatan pastu atau penyucian yang harus dilaksanakan di tempat ini. Agni Puja atau yang lebih dikenal dengan Agni Hotra bertujuan untuk membangkitkan energi kembali, energi bumi agar terpancar kembali di tempat suci tersebut. Di samping itu juga proses untuk menetralisir energi negatif yang ada di pura tersebut. Nah, setelah dilakukan di Pura Nusa Ceningan, nah hari ini akan dilaksanakan di Pulau Nusa Gede, yang saat ini akan dilaksanakan di Pura Pusersab. Berkaitan dengan acara yang dilakukan Puja Agni di Pura Pusersab dengan tujuan untuk membangkitkan energi, yang pertama, yang kedua untuk menyomil atau menetralisir energi negatif yang pernah terbentuk akibat adanya pastu ide dalam sawang, juga dalam proses untuk membuka lawang taksu jagat nusa. Sehingga ke depan, Nusa Penida kembali bersinar, semakin bangkit dan terpancar di Nusa Penida. Dengan terpancarnya taksu jagat nusa, sehingga nusa akan menjadi tujuan para penekun spiritual untuk memperoleh kedamaian. Pura Kayangan Jagat Pusersab memiliki beberapa keunikan, di antaranya berupa arca-arca kuno hingga arca perwujudan yang tersimpan di gedong petilan dan sakenem linggi arca.
Pada zaman dahulu, Pura Puser Sahab juga disebut Pura Pusering Jagat Nuse. Ini dibuktikan dengan adanya sebuah pancar batu besar yang berada di tengah-tengah utama Mandala Pura. Dan anehnya, di sekitar utama Mandala, pada saat terjadi gempa bumi, tidak ada getaran sama sekali yang dirasakan oleh warga. Sehingga mulai saat itu masyarakat yakin menyebutkan Pura Puser Sahab. Pura Puser Sahab ini satu-satunya pura kayangan jagat yang ada di Pulau Nusa Penida yang banyak memiliki arca atau pralingga. Di mana arca atau pralingga tersebut jumlahnya bisa sedikit maupun banyak. Ini dibuktikan oleh Jero Mangku yang nias pralingga Ide Betara dengan membuat karawiste sudah terhitung sesuai dengan pralingganya. Tetapi setelah dipasang, karawiste tersebut akhirnya kurang. Kejadian ini terlihat pada sasih kawulu, di mana jumlah arcanya banyak, sedangkan pada sasih ketiga jumlahnya sedikit. Keanehan juga terjadi berkaitan dengan keberadaan tugu atau bebaturan di pura dalam selimpet. Bila mana pada saat upacara tidak mengaturkan saji atau mepiuning dengan sarana jeroan daging babi mentah atau bol babi, maka ada saja kejadian yang aneh-aneh, seperti daging babi, nasi dan sarana lainnya otomatis menjadi sedikit dan ada bau yang tidak sedap. Tetapi setelah mepiuning ke pelinggi ini, maka otomatis sarana upacara menjadi utuh, lengkap kembali, serta bau yang tidak sedap menjadi hilang. Banget tunas yang suami niki secara ekonomi warga Kramantian dan Sidayang membangun tiga wewidangan niki ring puru sahab kan tiga wewidangan puru betul padas puru ratu gede dalam sempat ada ring puru besar sahab niki banget yang lunas ingian ring pindah ke pemerintahan jagat kungkung murdan jagat kungkung sarang SKPD mengesami mandang sidung wantu tiang sejauh ini ngerumbu pembangunan ridit setelah keramu selai dari rupiah mandang sidung taler Bapak Bupati Pinaku Murdan Jagat Kungkung sedang membantu taler ring pihak pemerintah provinsi menekadi Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur taler SKPD Pekesami Madan Sida uluran dari tangan pemerintah membantu juga untuk masyarakat kami biar sekian banyak bangunan belum yang renovasi. Taler juga sejauh ini niki ngerembu bangunan ring pihak swasta donatur menekadi Bapak-bapak niki perusahaan banget tunas yang Madan Sida nyarengin uluran tangan duwe mandian pride ngelangun ring pura kayang jagat pusar sahab niki suwani niki tiga wewidangan dan ngerti banget rasanya. Pura kayangan jagat pusar sahab merupakan pura penyungsungan umum untuk memuja Ide Sanghyang Widiwase dalam segala perbawanya sebagai Ide Betara Sanghyang Ganapati atau manifestasinya sebagai tempat memohon kesejahteraan umat. Ini dibuktikan dengan adanya pohon rudraksa yang sudah ada sejak dahulu. Pura Kayangan Jagat Puser Sahab juga sering disebut sebagai Pura Arca Pratista atau pura yang menyimpan banyak arca-arca pralingga dewa.